Jakarta kebanjiran. Mengapa kamu lukis pohon di sana? Kau akan bosan jika kuceritakan. Aku hanya akan pergi jika aku bosan. Iya. Apa ya? Aku hanya melukisnya sembarangan. Tapi orang-orang selalu menginginkan jawaban yang dalam dari seorang seniman. Biasanya aku hanya bilang, lukisanku adalah bentuk kritisasi terhadap kota ini. Kau mulai membosankan. Ya, aku berbicara banyak. Pohon bertebaran, kota di atas tanah. Tak terbayangkan, oksigen gratis dan tanah lapang akan membuat kota ini seperti surga. Orang yang melukis seperti itu, pastinya pemimpi. Menjadi pemimpi di masa ini sangat membosankan. Daripada pemimpi, aku lebih mirip wakil rakyat. Aku hanya mewakili apa yang diinginkan semua orang. Lukisanku itu olah jari jemari tanganku yang tak berasal dari kepala, maka ku sebut itu kritisasi karena apa yang kulukis berasal dari hati. Wah, aku tak mengerti. Apa kau pernah melihat pohon? Aku bisa membayangkan betapa bodohnya nenek moyang kita dari atas ini. Kubaca dari buku, dulunya ini adalah persimpangan besar. Hingga suatu hari terjadi macet besar dan segalanya tak bisa bergerak. Thank you.
Apa kita akan ke sana? Kau punya 20 juta? Tidak. Ya sudah, kita berjalan sampai ujung. Kau bisa melihat segalanya dari sini. Rumahku di sebelah sana. Ya. Dan terakhir, kau lihat seluruh kota ini. Metropolis tanggung yang berdiri di atas air, tenggelam dalam kegagapan modernisasi dan budaya kampung masa lampau. Hasilnya kesenjangan, masyarakat masa lalu yang lumpuh termakan zaman. Kota ini sudah retak terlalu jauh, tanpa ada yang menyadarinya. Kau berkata seperti tidak ada harapan, tapi masih tetap melukis mimpi. Hei, kenapa kau tidak naik ke atas? Kau akan tenggelam di bawah sini. Aku membawakan ini. Bahkan kota ini tenggelam dalam lukisan.